Mike? Ya, Liz. Apa tadi saya ke situ? Enggak, memang kenapa? Enggak, dia udah berapa hari ini, dia nggak pulang-pulang. Nggak biasanya sih dia kayak gini. Terus, teleponnya aktif sih, tapi nggak bisa dihubungi. Aku nggak tahu dia nggak kesini, dan dia nggak mungkin kesini. Soalnya kan kita udah putus. Iya, tapi sayang kamu... Udahlah, aku nggak mau dengar nama dia lagi. Liz. Kamu? Belum, aku sudah coba hubungin teman-temannya sih, tapi nggak ada satupun yang tahu keberadaan Sam. Nanti kalau udah ada kabar terbaru tentang Sam, kabarin aku ya. Oke, pasti. Saya benar-benar gak kesini tulis. Enggak, dia gak kesini. Enggak, aku dapat kabar nih. Berapa hari yang lalu dia pergi menemui kamu. Enggak, dia tuh gak kesini. Buat apa aku bohong? Tuh, berarti Sam hilang saat jalanan ke kosan kamu. Kenapa kamu tidak lapor saja ke polisi? Iya, ini aku baru aja dari kantor polisi. Mereka sedang melacak ponsel saya. Ya udah, nanti kalau ada kabar terbaru kamu kabarin aku ya. Ya tentu saja, Liz. Baik, sampai nanti ya. Ya. Ya, Liz. Ya. Kau tahu kan aku sangat menyayangi Sam. Iya. Dia satu-satunya adikku. Aku sangat khawatir. Aku juga sayang sama Sam. Kita berpisah bukan karena tidak sayang lagi, tapi karena hubungan kita tidak bisa dilanjutkan. Iya, aku tahu. Tahu masalah kalian, yang tabah kali.
sudahlah, mendingan kita putus aja. Tapi kan gak bisa gitu. Kamu tuh masih kayak anak kecil, tau gak? Gak kayak gini caranya. Kita udah tunangan, tapi kamu, sikap kamu masih kayak gini aja. Selain maaf dan terima kasih buat kamu, aku terlalu jahat sama kamu. Aku tidak tahu diri, Sam. Maafin aku, Sam. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Kembalilah, Sam. Kembali pada aku, toh. Ini hadiah buat kamu, Sam. Semoga kau menyukainya. Halo, Liz, kamu ada di situ? Liz, kamu baik-baik aja kan? Iya, Sam, aku baik-baik aja. Ini Meg, bukan Sam. Kamu sekarang di mana? Aku di sini, sedang menyelesaikan perpisahan, Sam. Oh, kamu di kosan. Oke, aku langsung ke situ aja ya. Buka pintunya, Liz. Aku tahu kamu di dalam. Liz, buka pintunya.